Okay, masih di Kongko bareng Bima Sakti dan hari ini spesial hadir ada satu komunitas yang ini hits banget di Kebumen, gila. Siapa lagi kalau bukan Kebumen Memotret, dan yang jelas kita bakal ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 6 ya. Silakan buat kamu yang pengen join, langsung saja dikirimin SMS-nya di 087-876-77766. Sekali lagi di 087-876-77766. Oke, sekarang aku bakal nanya dulu. Tadi ada Mas Reski dan juga Ihwan ya. Oke. Yes. Aku nanya dulu ke Mas Reski nih. Okay. Kebumen Memotret tuh awal ada komunitas ini bagaimana sih sejarahnya gitu ya? Ih, bahasanya ngeri ya sejarah ya. Gimana nih, Mas? Story dari KM sendiri sebenarnya awal mula sebenarnya malah bukan nama KM. Oh gitu. Namanya adalah KPC, Kebumen Photography Community, yang berdiri pada 2 September 2012. Oh, sampai sekarang udah belum duduk ya? Masih berdiri terus gitu ya? Iya, maksudnya begitu, Mas. Berdiri bagus ya. Kayaknya nyamenir lah, Mas. Kapan didirikannya? Didirikannya bagus banget. 2 September 2012. Oke, 2 September 2012. Awal mulanya ini idenya dari siapa, coba? Ini bermula dari Om Rohadi. Dia itu sebenarnya siapa dia? Stay di Jakarta. Dia itu mempunyai ide seperti ini. Kan ada beberapa orang yang mempunyai kamera DSLR kayak gitu. Oh, daripada kita cuman kumpul, cuman tongkrong kayak gini, gimana kalau kita bikin komunitas sebagai wadah inspirasi fotografi biar Kebumen tuh lebih maju gitu loh. Biar lebih semua orang lebih mengenal dunia fotografi. Oh gitu ya. Itu awal mula berdirinya ya, Kebumen Memotret. Jadi ada apa namanya? Transformasi nama ya. Iya, Oke, yang jelas sampai sekarang ini sudah berapa tahun berarti? 3 tahun, Mas. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, tapi sepertinya sudah luar biasa sepak terjangnya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, dan Mas Ikhwan nih, dari sampai 3 tahun ini, dari anggota Kebumen Memotretnya ada berapa orang? Jadi gini, Mas, komunitas ini sebenarnya banyak orang yang nggak stay di Kebumen, seperti saya sendiri. Oh, nggak di Kebumen ya? Iya, maksudnya. Ini datang ke Kebumen cuma untuk talk show di Mas. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa loh. Jadi kan banyak ada yang stay di Kebumen, ada yang kebetulan kerja di Jakarta. Kita di Muktisari juga ya. Itu kan juga bukan di Kebumen. Ada yang tersinggung Muktisari. Terus, jadi gitu. Awalnya mungkin kita lebih komunikasi di sosial media seperti Facebook atau Instagram. Jadi anak Instagram nih. Jadi dia upload foto, kita bisa komen-komen, saling berbagi. Oh gitu. Kita bisa apa? Kita sharing-sharing juga ya. Sharing ilmu. Jadi sampai sekarang ini ada berapa? Tercatat nggak nih anggotanya? Kurang lebih ada hampir, kalau semuanya ya Mas, hampir ada 50-an. 50-an orang ya. Itu orang semua kan? Alhamdulillah. Ada demitnya ada nggak? Mungkin kalau Mas ada yang ikut, jadi ada. Oh, jadi ada demitnya ya. Oke, ada 50 orang yang tergabung dalam Kebumen Memotret ya kan. Nah, sebenarnya tujuan didirikannya komunitas ini apa saja? Emang di Kebumen sudah mulai banyak fotografi juga ya ternyata ya. Iya, benar. Iya, benar doang. Iya juga sih ya, iya. Ya. Pertanyaannya saya iya atau tidak soalnya. Aduh, penyiarnya bodoh. Oke, lebih jelas dong. Oke, 50 orang ini biasanya sering ngumpul-ngumpul enggak sih? Berkaca dari sebelumnya, bagusnya bahasanya. Berkaca, berdiri, bersolek mungkin. Ya maklum Mas, kan anu apa? Fitis loh. Oh, penjaga selain sebagai seorang fotografer juga ada penjaga juga. Begitu ya. Mas, merangkap-merangkap. Oke. Okay. Lanjut jawabannya. Tujuan didirikannya komunitas kayak gini itu kan KPC yang berubah menjadi KM itu adalah melebur dari kata fotografi ke memotret. Sedangkan memotret itu lebih diterima oleh khalayak secara umum gitu loh. Memotret pun sekarang bisa menggunakan kamera HP, bisa pakai kamera digital, kamera DSLR ya gitu. Jadi kita namanya memotret itu tidak mengenal batasan usia, batasan
kamera yang digunakan ataupun kreativitas. Kalaupun semisal Anda enjoy dengan memotret Anda, ya teruslah memotret sesuai dengan slogan kita, just keep taking picture. Itu yang kami artinya saudara saya kami kalau bahasa Inggris ya, biasanya saya bahasanya bahasa monyet soalnya. Ya maklumlah, berarti kita juga monyet dong. Artinya apa itu tadi? Maksudnya berarti, teruslah memotret gitu ya. Iya, jadi kan kalau semisal anak-anak sekarang kan suka yang namanya motret gitu loh. Ya, kalaupun memotret jangan ada yang berlebihan kayak foto selfie di Facebook 40 foto sealbum gitu, enggak iya, usah cuman berubahnya adalah mulutnya dan lidahnya ya, ya biasanya kayak gitu. Ya kan sekarang kan lebih bermula dari pertama kamera 360 sekarang B612 agak ada juga ya B612 ya. Iya. Lagi tenar tuh lagi hits. Lama-lama B29. Ampun dong. Aduh, nanti dilanjutkan lagi bersama Bumen Memotret dan ada Mas Reski dan juga Mas Tasya. Siapa tadi? Iwan. Lupa terus nih masnya. Namanya bagus, soalnya udah agak-agak lupa ya. Kita dulu Maroon 5 dengan Sugar dan yang jelas juga nanti bisa telepon ke 382789. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Kongko bareng Bima Sakti bersama komunitas Kebumen Memotret. Tepuk tangan dulu dong! Dari Kebumen Memotret dan kita masih ada di Kongko bareng Bima Sakti sampai nanti jam 6 sore. Kebumen Memotret adalah salah satu komunitas fotografi di Kebumen yang pastinya bisa diakses juga lewat sosial media yang ini luar biasa. Instagramnya aja udah berapa followernya nih sekarang? Hampir 3.000. Ini gila luar biasa ya, 3.000 ya. Aku aja paling 200. Dan hashtagnya Mas kita terpopuler nomor 3 setelah Gombong. Oh gitu ya. Hashtag jadi di Kebumen itu dengan hashtag 46.000 terus mengganti. Menganti 7.800 dan KM itu hanya selisih sekitar 400 doang. Jadi dengan menganti jadi kita tuh kalau di rata-rata seharinya tuh ada 100 foto yang menggunakan hashtag kita. Jadi bisa diakses lewat Facebook bisa, kemudian Instagram bisa, Twitter juga bisa. Juga bisa. Mungkin bisa dikasih alamatnya juga dong. Mas Iwan mungkin di fanspage ada kita ada grup ada grup Kebumen Memotret sendiri. Oh jadi ada grupnya ya. Kemarin aku buka itu Facebook biasa ya, Facebook orang perorangan gitu ada ya. Fanspage, ada fanspage ada juga. Grup juga Mas. Di gitu. Kebumen Memotret misal lo dibuka udah ada, kalau di Twitter @kebumenmemotret, kalau di Instagram juga @kebumenmemotret. Sama juga ya alamatnya. Langsung buka aja follow sekarang juga, kemudian juga nanti bisa dapat banyak info di situ ya kan. Mungkin kalau apa ada foto yang menarik bisa pakai hashtag juga. Lagi, pakai hashtag ya berarti ya. Oke, silakan buat kamu Bimas Vloggers yang pengen nanya-nanya ke Reski dan juga Ikhwan dari Kebumen Memotret bisa langsung SMS sekarang juga di 087-876-777-966. Sekali lagi, aku ulangi ya, di 087-876-777-966. Ada dari Vita di Karanganyar, mau nanya nih, dalam waktu dekat ini kira-kira komunitas Kebumen Memotret mau ngadain event apa aja nih? Coba. Kebetulan ada Mas, tanggal 26 April, kita bekerjasama dengan sponsor utama dari Prokerto, dari produk susu Milken. Nah, dari Milken itu ternyata juga mempunyai stand juga di sini namanya Milsek di dekat SMP 3. Nah, di tanggal 26 itu kita akan mengenalkan sebuah kata vintage yang sangat modern dan artistik karena kata vintage sebelumnya adalah terkesan sebagai old style, kuno dan dengan warna yang pucat. Nah, di sini kita akan menekankan bahwa vintage tuh enggak seperti itu. Enggak selalu seperti itu ya. Usap, tua, kuno gitu ya. Ya kan kita kan hidup di zaman yang serba modern dan serba dunia yang artistik gitu loh. Jadi kan kita harus mengubah makna dari vintage itu. Nah, selain dari kata vintage itu, kami akan mengenalkan bagaimana sih cara tips-tips memotret, terus ada pengenalan bagaimana memotret sebuah produk, sebuah fashion, disertai sebagai acuan untuk editing kita. Besok kalau semisal kalian mau ikut join, kalian semua bisa membawa laptop, ntar kita editing bareng di sana. Oh gitu ya, diajarin juga nanti caranya. Ya. Wah seru banget tuh acaranya. Kebetulan Mas, pembicaranya adalah Mas Reski Mas. Oh luar biasa. Dia pembicara juga ya, pantesan ngomong ya. Bahasanya juga luar biasa. Luar biasa banget Mas. Ampun. Cara daftarnya gimana nih, cara daftarnya? Mungkin bisa dikasih tahu nih. Cara daftarnya? Kalau daftar bisa langsung datang aja besok jam 9 kita kumpul daftar ulang. Oh gitu, langsung bisa datang? Bisa. On the spot. Oh on the spot langsung datang, daftar. Yang penting nanti bawa laptop?
Terus apa lagi? Kamera. Kamera. Boleh kamera apa saja nih? Boleh. Boleh. Bebas. Ya. Bebas. Tuh makanya ikutan tempatnya di Perpusda, betul? Iya. Di Perpusda tanggal 26 April ya pastinya. Minggu besok, ya. Jam berapa berarti? Jam 9 nih, Mas. Oh, jam 9. Minggu, nah, gini Mas. Terus berarti minggu setelah besok. Iya, ya, besok kan iya, tanggal 19. Gimana ini Mas, kita selain workshop ya, kita akan mengadakan sharing seputar foto, kita akan mengenal editing foto, dan kita akan hunting bersama, dan ada nilai plus tersendiri adalah di sana juga ada lomba foto-foto kompetisi. Ada lombanya juga. Iya. Ada hadiahnya juga. Ada dong, hadiahnya surprise. Cuma satu orang. Apa nih hadiahnya? Hadiahnya? Ya, kalau juara pertama itu. Juara pertama ada uang tunai sebesar 500.000 dan sertifikat dan kaos dari salah satu sponsor kita, Lawet 45. Dan juara dua ada 300.000. Dan juara juara 3 ada 200.000 dan kita punya juara love Instagram Mas. Jadi nanti gitu, buat teman-teman yang ikutan lomba bisa upload fotonya di Instagram dengan menggunakan hashtag Kebumen Motret. Terus dan Twitter lalu di grup Kebumen Motret. Nanti yang mendapatkan like terbanyak kita saring lagi. Akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 Mas. Oke, luar biasa. Tuh banyak hadiahnya, makanya besok jangan lupa ikutan event dari Kebumen Memotret di Perpusda 26 ya. Iya, 26 ya, April hari jam 9 pagi di Perpusda. Sekali lagi jalan jalan apa berarti tuh? Pramuka ya? Bukan. Bukan. Jalan apa nih? Veteran. Veteran, betul. Ya. Jalan Veteran. Dekat SMA 1, dekat SMA 1. Dulu SMA 2 jadi tahu Jalan Veteran. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Rizky dan juga Ikhwan dari Kebumen Memotret. Tapi sekarang kita simak dulu The Overtones dengan Jatuh dari Surga. Kira-kira sakit gak ini jatuh dari surga ya? Jatuh dari tempat tidur aja kayaknya sakit ya. Apalagi jatuh dari pelukan pacar. Ya udah jangan kemana-mana, masih di Kongko bareng Bima Sakti dan bersama Kebumen Memotret. Tepuk tangan dong! Sama komunitas Kebumen Memotret yang luar biasa. Seru banget ngobrol-ngobrol kita sampai nanti jam 6. Sekarang baru jam 5:30, jadi masih ada setengah jam lagi untuk kamu Bima Sakti lovers join sekarang juga lewat SMS. Jangan lupa ya di 087-876-777-966, 087-876-777-966. Ada Ikhwan dan juga pastinya Reski dari Kebumen Memotret. Kita ketemu dengan SMS dulu Reski ya, gak apa-apa ya. Oke, ini dari siapa ini? Oh, Pipit, mau tanya nih kalau pas ngumpul-ngumpul sama anggota nih ya, di mana sih? Terus ada base camp-nya nggak sih? Kita biasa ngumpul di tempatnya rumah Mas Arul, di perumahan Siasada Pejaguan, Mas. Oh gitu, berarti alun-alun, terus ke... arah ke Pejaguan. Arah-arah Pejaguan, Jalan Rokowarsito tuh ada perumahan di situ iya, ya? Iya, masuk. Di Gang Mawar. Nanti bisa mungkin nanya dulu lewat Facebook atau lewat bisa, Instagram itu, juga silakan ya. Jadi dikasih tahu nanti petunjuk arahnya kira-kira gonggoman mana gitu ya gonggoman mana. Nah itu nanti bisa diajarin di situ ya. Iya bisa. Kalau ngumpul biasanya nyari apa aja sih? Biasanya kita ngumpul setiap malam minggu. Tapi nggak pasti sih Mas, kalau kita pingin kumpul ya kita kumpul aja gitu. Ya lo kasian banget malam minggu. Jomblo ya. Makanya ya semalam Sabtu sore ditawarin talk show. Oke deh Mas, oke. Karena mungkin nggak punya pacar. Oke deh. Oke, itu buat Pipit ya. Tadi nanya di mana base camp-nya. Kemudian juga ada Mas Wanto di Kuarasan mau nanya nih, pengen banget bisa belajar fotografi. Gimana sih Mas caranya? Dasarnya apa sih gitu? Mungkin Reski bisa kasih tahu. Kayak tadi yang dibilangin oleh Ikhwan, kami kan biasanya kan kumpul di Perum Jagoan. Semisal Mas mau semisal latihan, pengen tahu dasar fotografi bisa ke sana kok. Gitu ya, langsung datang. Kami kesana. Sangat welcome kalau semisalnya Mas mau semisal ikut, mau gabung, mau ingin belajar. Namanya Kebumen Memotret adalah emang kami tuh nggak sekedar komunitas. Kami adalah keluarga, bagian dari hidup Anda. Sertakan kami dalam hidup Anda dan kami akan... Puisi, serta juga keselamatan Anda. Bahasanya bagus banget nih. Pantesan jadi juru bicara ya. Kebumen Memotret ada acara pasti ini juru bicaranya. Benar. Itu pantesan. Jadi nanti bisa ada kakak pertama, kakak dua, kakak keluarga ya nanti ya. Kayak Sunggokong. Sunggokong gak usah beri ke saya ya. Menghina sekali.
itu bisa datang langsung ke perumahan tadi di situ ya, di Jalan Ruko Warsito ya, sebelah alun-alun sebelah selatannya. Nah itu, terus yang mau telepon silakan juga bisa ke 382789. Nah tadi kan ada yang nanya dasar-dasar fotografi itu bisa dijelaskan secara audio nggak sih sebenarnya sih? Sebenarnya ya Mas, yang namanya seni kalau semisal nggak divisualkan itu sangat susah gitu loh. Oh gitu Mas. Ya. Oh jadi harus memang visualkan gitu, iya, harus datang langsung aja. Iya. Gitu ya. Nah kira-kira ini kan kalau aku misal-misal pengen ikutan nih di kebun memotret, kira-kira harus punya apa saja sih? Kan pasti harus punya kamera dong. Enggak harus ya. Maksudnya kita, kalian ada alat apa, ayo kita belajar bareng-bareng gitu Mas. Oh gitu. Gak jadi harus dengan kamera DSLR lah atau pocket seperti itu. Mau pakai kamera HP pun gak masalah. Boleh kita ya? Belajar bareng-bareng. Nanti kan di situ mereka berkembang, jadi tahu oh gini angle-nya. Gambar yang enak tuh yang seperti ini kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, dasar-dasar kalau kita pengen bisa memfoto secara baik itu sebenarnya apa saja sih? Mungkin kalau saya tahu adalah angle pertama. Iya. Selanjutnya apa lagi nih? Mungkin cahaya Mas. Cahaya. Iya. Cahaya itu sangat penting juga ya. Sangat penting sekali. Kalau kita motret di outdoor, misalkan itu kan kita misalkan nih kita motret landscape. Kalau kita motret sunset kan nggak harus di waktu yang tepat gitu, sore hari. Oh gitu ya. Terus juga waktunya kan namanya landscape kita nggak dibantu. Coba dibantu. Nggak tahu ini ya mas, cuacanya. Kadang kan cuacanya juga saat kita ya. berangkat berangkat misal ke Pantai Menganti, berangkat cerah, tapi sampai sana hujan. Ternyata. Jadi kan kita nggak bisa dapat foto yang kita udah bayangkan sebelumnya gitu. Karena secara juga kita nggak bakal bisa lihat sunset juga kan, nggak bisa, terus juga hujan juga ya, takutnya kamera yang mahal itu kena jadi air kan. Itu, terus juga, itu tadi angle, kemudian juga pencahayaan, terus apa lagi? Iya Mas, kalau aku nggak menekankan kepada perumusan karena namanya fotografi itu bukan matematika ataupun kimia atau fisika yang dipelajari dengan rumus. Yang namanya seni adalah nggak perlu menuduh perumusan. Kita hanya namanya seni, kita harus berusaha terus menerus memotret ya gitu. Ya emang ada aturan baku di dalam dunia fotografi. Betul. Kayak komposisi sepertiga, ada semisalnya terus ada namanya kayak ada harus berjumlah, semisal kalau dengan lihat ikan koi kayak gitu harus berjumlah ganjil 7 atau 9 kayak gitu. Ada tapi kalau menurutku adalah seni nggak mempunyai aturan baku. Jadi kalian bebas mengekspresikan apa yang ada dalam diri Anda. Sama kayak semisal pelukis. Pelukis pun ada yang namanya abstrak surrealisme. Jadi sama yang namanya seni emang nggak mempunyai aturan baku. Kalian bebas berekspresi di sana. Okay. Kita sebelum lanjut lagi, kita ke musik keren dulu. Kita munculkan. Ini spesial buat Mas Reski sepertinya ya. Terus dibagi aja. Sampai nanti jam 6 pastinya di Kongko bareng Bima Sakti, ada Feril, ada Rizky, dan juga pastinya ada Ikhwan. Gak lupa kan? Tadi lupa terus ya. Nah kalau tadi sudah nanya-nanya gimana terus base campnya, cara gabung untuk jadi anggotanya. Ini selama berdiri selama 3 tahun ini gitu kan, sudah hunting kemana aja nih? Siapa yang mau jawab? Hunting kita foto sendiri atau kebumen memotret? Kebumen memotret, atau Anda sendiri juga boleh? Kalau kebumen memotret, hunting-huntingnya masih di sekitaran Kebumen. Waktu itu kita pernah keluar dari Kebumen waktu ikut event komunitas di Wonosobo. Ada lomba foto di sana, kita 4 orang berangkat ke Wonosobo untuk ikut lomba tersebut. Naik apa nih? Enggak penting banget di pertanyaannya. Mau dijawab juga sama dia. Mau dijawab juga loh. Naik apa nih? Naik jalan istimewa waktu di muka ya. Itu eventnya lomba juga atau cuma ya, lomba foto model juga Mas? Kebetulan. Oh gitu ya. Di dia Beauty of Culture. Oh gitu ya. Oh ya. Culture ya. Iya. Ngomong bahasa Inggris. Oh, kalau di Kebumen di mana aja nih yang kira-kira
ini kalau hunting di situ tempatnya kedepannya pengen nggak hanya sekedar hunting kayak gitu. Pada awal mulanya kan kita kayak misalnya jalan-jalan ke pasar Temenggungan kayak gitu, melihat sesuatu ketika di sana, terus foto HI, terus pernah ke Gua Petruk, terus pernah ke Bocor, ke Menganti banyak. Jadi kedepannya kita mau nggak hanya sekedar hunting karena kayak ingin memperkenalkan Kebumen kepada masyarakat, karena emang sebenarnya kayak gini, Kebumen itu seperti terperangkap kepada dirinya sendiri kayak gitu kan. Kayak banyak orang yang masih belum mengenal kayak Pantai Pedalen, kayak Pedalen. Dan beberapa tempat itu. Dan beberapa tempat itu. Jadi kan kita pengen mengeksplor lebih luas, terus juga kayak semisalnya batik-batik Kebumen di sini. Betul. Teman aku ada namanya Aulia Sigit Wibisono dari Jogja. Dia punya teman di Florida dan akhir bulan ini April dia akan membawakan Kebumen ke Florida Fashion Show akhir bulan ini. Iya. Wow. Jadi berarti sudah direncanakan. Iya. Sana juga ya. Iya. Okay. Jadi dia kemarin sempat kirim message ke aku. Jadi dia itu pengen memperkenalkan Kebumen ke masyarakat luas. Dari bule, dari orang luar negeri pun mengapresiasi kita bahwa batik Kebumen itu mempunyai tekstur yang beda gitu loh. Ada ciri khas tersendiri pada batik gitu loh. Dan seolah-olah kan kayak Kebumen kan kehilangan kecintaannya tersendiri gitu loh. Betul. Nah, kami di sini kepenginnya cinta Kebumen itu lebih diperluas, diperdalam gitu loh. Nah, makanya kita pengen kedepannya ada semisal nggak hanya sekedar hunting, tapi kita ingin memperluas wawasan tentang Kebumen gitu loh. Betul. Mungkin apa namanya, kita foto juga ada tujuan yang memang misi-misi yang luar biasa ya, bukan hanya foto-foto doang, edit, terus juga pamer di Instagram, selfie-selfie, ya kan, muncul-muncul bibirnya. Kayaknya itu malah pribadi ya, Mas? Enggak sih, Anda juga sebenarnya iya. Jadi mungkin bisa memperkenalkan juga ya, seperti kemarin juga salah satu TV swasta juga ada acara di Kebumen juga kan? Iya benar. Terus kenapa kita sebagai seorang warga Kebumen asli nggak memperkenalkan dan nggak bangga gitu kan? Iya benar. Itu luar biasa. Iya sebenarnya gini, dari semisal MTMA sendiri pun kami melihat sebenarnya proses video itu dan proses pembawaannya dalam sebuah berita itu ya simple, dan sebenarnya kami pun dan orang-orang Kebumen pun bisa, cuman ke depan emang rasa cinta terhadap Kebumen itu emang pengen kita tingkatkan gitu loh. Ya semisal di YouTube juga video-video, kalau semisal orang dari kemarin juga ada seorang geologi, aku lupa namanya siapa, namanya Joel atau si apa? Mawar ya. Joel. Gitu ya. Nah dia dia adalah dosen geologi di AS. Kemarin ke mengunjungi Sungai Lukulo. Jadi yang paling itu yang diupload di Instagram. Benar. Iya benar. Ya. Pertama emang dari YouTube. Nah kami juga kepenginnya di YouTube ataupun di blog. Ya banyak orang-orang yang masih belum menulis tentang Kebumen. Banyak orang yang masih belum mengeksplor dengan foto ataupun video. Nah, kan banyak tuh yang namanya orang-orang dari luar negeri ke Karangsambung belajar geologi, ke geowisata, ke Gua Barat, banyak banget. Dan kami berencana pengen terus namanya Kebumen tuh nggak hanya orang lokal aja, tapi orang dari luar Kebumen tuh datang kesini. Kepengen. Gitu ya, tepuk tangan dong buat Kebumen. Untuk pertanyaan di segmen ini, itu aku lihat di Instagramnya Kebumen Memotret juga ada Menganti, itu video dari atas itu yang bikin dari teman-teman sendiri atau dari mana ini? Teman itu dari Banyumas, Mas. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang biasanya itu pakai namanya drone. Teknologi drone kan lagi digemari anak-anak sekolah Semarang. Dia itu nggak sengaja tahu Menganti itu adalah di Kebumen itu paling hits. Dia tuh kesana ngerekam, ya emang keindahannya tuh di capture. Kita kan hanya apa kekurangan ibaratnya media pendukung. Betul. Jadi drone kayak gitu. Jadi bangga aja kenal dari mereka juga. Kebumen pun sebenarnya punya loh Mas. Itu namanya Kebumen Aero Modeling Community. Aku juga alun-alun juga Iya ada itu. Iya ada. Oke, itu thank you buat pertanyaan jawabannya ya. Nanti lanjut lagi di segmen terakhir. Sekarang simak dulu Raisa dengan Firasat. Kita bergalau-galau ria malam minggu yang jomblo. Nggak usah kemana-mana, mendingan di rumah aja. Stay tune di
apa? Bima Sakti. Kongko bareng Bima Sakti. Lupa gue namanya, Allah. Berarti terakhir mau kirim salam atau ngasih pesan sesuatu dari Mas Ikhwan dulu boleh. Oh ya, buat teman-teman besok bisa ikuti event kita pada tanggal 26 April jam 9 yaitu ada workshop hunting sama lomba foto competition. Oke. Okay. Di situ kalian bisa daftar yang minum ya. Ini temennya lagi ngomong. Sepertinya sampai tetap terakhir gitu ya. Pokoknya hari Minggu yeah. Ya tanggal 26 di Perpusda jam 9 pagi. Langsung datang biaya aja. Jam biayanya hanya Rp10.000. Rp10.000. Bonus dari sponsor Milken susu Milken itu dan 50% itu buat sumbangan ke orang yang tidak mampu, Mas. Dan yatim piatu juga ya, sepertinya aku juga baca untuk ini pamfletnya. Oke, mungkin kirim salam Mas Regi buat teman-teman yang lagi dengerin. Kirim salam nih buat Rohadi yang lagi dengerin di Jakarta. Terus ada Mas Arul yang lagi di Pejagoan sama gendong-gendong anaknya. Oh, lagi gendong-gendong anak. Iya. Gendong-gendong istri ya, kira-kira. Andre juga dong, iya, lagi. Iya, Andre juga, Andre lagi dengerin ini di rumahnya. Oke. Okay. Terus iya deh. Dan udah kayaknya sepertinya udah habis nih waktunya. Buset, udah amat. Tinggal lagi ya. Terima kasih. Kapan-kapan kita undang lagi. Oke. Okay. Thank you buat Kebumen Memotret. Thank you, Mas. Makasih banget. Cinta kita. Oke, okay, thank you buat Reski dan juga buat Ikhwan. MK terakhir, Meghan Trainor dengan Lips Are Moving. Thank you, selamat sore dan bye-bye.